Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada episode yang kedua, yaitu adalah fadlu tilawatil Qur'anil Karim, keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Di sini digunakan kata tilawah dibandingkan qira'ah, karena tilawah itu membaca dengan terus-menerus dengan berharap bahwa kita akan membacanya terus-menerus tanpa henti sampai kita membaca Al-Qur'anul Karim, sampai azan menjemput kita. Berbeda dengan qira'ah yang hanya bacaan saja, adapun tilawah kita meresapi bacaan tersebut, melihat bacaan tersebut, mentadabburi bacaan tersebut sehingga bacaan Al-Qur'an kita berkualitas. Dan di sini kita akan membahas tentang keutamaan tilawah, kita membaca dengan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Baik, fadlu tilawatil Qur'anil Karim, keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Di sini dihadirkan dua keutamaan dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil hanya dua keutamaan saja. Walaupun banyak keutamaan-keutamaan yang lain, tapi di sini akan disampaikan hanya dua. Walaupun dua, tapi sudah cukup insya Allah mewakili keutamaan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama dari Al-Quran itu sendiri dalilnya, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina, yaitu orang-orang, atainahum, yang mana telah kami berikan kepadanya alkitab. Alkitab bermakna Al-Qur'an di sini. Yatlunahu, mereka membaca Al-Qur'an tersebut, haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Jadi mereka membaca Al-Qur'anul Karim dengan bacaan yang benar, dengan sebagaimana mestinya bacaan Al-Qur'an tersebut. Ulaika, maka mereka itu, yu'minu nabi, orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Nah, jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan benar itu termasuk orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kita jika ingin menjadi orang yang beriman, maka bacalah Al-Qur'an dengan hak qotilawatihi, yaitu dengan membaca sebagaimana mestinya bacaan Al-Qur'an tersebut, yaitu ditunaikan hak-haknya, dipenuhi kemudian tajwid-tajwidnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'anul Karim dibaca dengan penuh tilawah dan juga tartil, sehingga bacaan yang sampai kepada kita saat ini harus disamakan bacaannya. Ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, maka penuhi hak-hak yang ada di dalam bacaan Al-Qur'an, baik itu makhrajnya, baik itu sifatnya, baik itu hukum-hukum tajwidnya, baik waqaf dan ibtidaknya, maka dipenuhi hak tersebut. Dan yang nantinya tujuan goalnya kita bisa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang pertama dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian keutamaan yang kedua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maksudnya adalah dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Nah, ini adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya. Qala, Anas bin Malik berkata, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di muka bumi ini dari kalangan manusia. Siapakah keluarga Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia? Yaitu ahlul Quran. Orang yang ahli Al-Quran. Ahli di sini dalam artian bukan hanya pandai membaca Al-Quran, tapi juga mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Hum, mereka adalah ahlullah. Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatuhu, dan juga orang-orang yang mempunyai kedudukan kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, maka jadilah orang yang ahlul Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pertemuan pada episode kali ini, ringkas dan singkat, tapi insya Allah taala jika kita menyelami maknanya secara lebih dalam, kita akan menemukan keutamaan-keutamaan dari membaca Al-Qur'anul Karim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.